kisah di warung bapa teman dekat kampung Sungai Rokau. Tercetusnya peristiwa angkara virus corona. Kisahnya bermula di sini. Cik, masuk. Kita naik berapa? Baby, cepat pakai masku. Orang dah sampai. Sekarang tak pasal kita kena saman. Sabar, kejap lagi, Mas, pakai betul-betul. Mana? Awak nak sampai kedai? Alamak. Kau scan lah. Alahlah, aku nak scan. Kita buat-buat scan pula. Mana boleh? Ha? Kau ni? Kau cakap macam tu. Berani kau tak scan? Okey, okay. Okey. Kau tengok dia orang tu. Apalah dia orang ni? Nak scan Mas Jastra pun malas. Itu ah, dia orang ingat COVID-19 ni macam demam biasa je kot. Hei. Mama darah air macam biasa. Dua. Assalamualaikum. Eh, Tambi. Kau nak minum apa? Macam biasalah, Pak Mustar. Menu ada ready? Lupa nak tanya. Kau dah scan My Sejahtera belum? Sudah, Pak Mustar. Sudah. Bagus. Yeah. Kasih ni. Sama. Korang, lampu betul dapat kat sini. Apa agaknya gosip tu? Dia orang ni, selagi kedai bapak aku ni tak tutup, selagi pula duduk kat sini, duduk melepak, bersembang. Eish, aku pun tak faham. Itulah yang aku tengok tadi tu. Dia orang ni membawang, mengalahkan kita orang perempuan ni. Apalah dia orang gosikkan tu? Entah sahih ke tak sahih berita dia orang nak kongsikan tu. Agaknya budak-budak macam ni tak ada kesedaran tau. Kalau salah sebar berita, boleh kita tindakan tau. Ingat ya, tak pasti jangan kongsi. Baby! Kenapa ni? Hai! Ya. Inilah norma baru kita semua.